Ini Ki, sebenarnya kado ulang tahun gue atau apa? Ulang tahun lo apa nih? 20 September kemarin. Oh ya udah, pas banget ulang tahunnya kalau gitu. Nanti lu nggak tahu, lupa. Ya, oh iya, tapi pas ulang tahun ya harusnya. Ya gitulah daya ingat kawan saya lemah. Lemah, gitu. Pala lu. Kalau oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua hari ini dikasih surprise sama Bilar. Gua dikasih coba dong ini kamera. Ini luar biasa sih, gua enggak menduga kalau gua akan dikasih ini gitu sama dia. Masih ada setitik kebaikan dari dalam hati dia. Alhamdulillah. Nih 85 lu bilang nih. Apa? 85 ini bilang. Nah, ini mereka jadi mengeset ini bersama tim dan keluarganya. Entar aja, entar masukin. Masukin unboxing. Sekalian dia mau unboxing apa, lo tahu itu kamera baru dia gitu, luar biasa. Ini Ki, sebenarnya kado ulang tahun gue atau apa? Ulang tahun lo apa nih? 20 September kemarin. Oh ya udah, pas banget ulang tahunnya kalau gitu. Nanti lu enggak tahu, lupa. Ya, iya, tapi masih ulang tahun ya harusnya. Ya gitulah daya ingat kawan saya lemah. Lemah, gitu. Pala lu. Kalau untuk hal-hal kayak gini dia lemah banget dah ingetnya. Tapi bagaimanapun ini bahasa lu. Ya, tapi tuh, tadi kemarin dia ngonten pakai ini loh. Kasih banget, sedih banget ini. Sampai kentang. Ki, kalau beli handphone di Putra Siregar, Bang Putra lewat dulu murah kali Ki ya? Serius, ini gua bulan depan ulang tahun ya. Takutnya dibilang dimahalin. Enggak lah. Lu kan gitu, Bang Put mahalin ya gitu. Enggak mungkin abang gitu. Tapi murah sih, dong. Kasih free ongkir ya. Tahu beda ongkir doang dong. Guys, gue. Eh, Bang. Ki, mereka ini rencana mau Rigi bilang sih. Di Rigi bilang. Mereka ngapain sih? Gue bilang ngapain sama lu, gue bilang ketemu aslinya dulu gimana lihat orangnya. Gitu. Diam aja. Ya pokoknya luar biasa. Gua tadi tuh pengen yang ngobrol-ngobrol ceria-ceria pa, tapi sebentar, Pak. Seketika tapi padat. Jadi melo suasananya karena wih, itu sepatu mau di angin-angin nih. Oh, syuting. Oh, syuting hari ini. Malam Lida. Iya. Kalau ya rencana sih di Lida, cuma kalau capek kadang paling mau lari ke tenggorokan gua. Lida dong. Brother kental, ini udah ada kental. Gimana bro? Saya nggak enak nih bagi begini nih. Alhamdulillah ya Om. Ada apa nak? Apa? Dari tadi. Jam 5, saya diomelin dulu sama dia. Beli siapa ya? Apa? Ini luar biasa banget itu. Apa? Manual kalau manual nih kok sih ya pokoknya gitulah nomor kemis pemisahan. Makasih Ki ya. Ini ujung karton bat ya, gede banget kagak. Ini sih tetap belum dicopot, biarin aja Pak. Gimana cara Pak dicopot dulu tenang. Hah? Tetap gua gede sekarang aja tapi lu ikhlas ya Ki, ngasih gini Ki ya. Matinya gimana sih nih? Pencet lagi dong. Pencet lagi dong. Bisa diputar? Bisa diputar. Bisa diputar. Bisa diputar, Bang. Apa nih? Bisa. Bisa digeser ke ini, Bang. Ini ke depan harusnya. Bisa, ini, bisa, ini, bisa. Ini, bisa. Tapi gue setnya di belakang. Ini udah gue mati tadi. Nih.
beli di mana gitu. Hah? Bagus kan gambarnya? Bagus kok kalau gambarnya bagus. Enggak, ini belinya di toko mana? Oh enggak, jadi bisa kalau jual sound lagi kan cepet. No, minta no. Anjir. Oh udah ada ini juga. Ini juga. Gua malam kamera. Gitu. Ki, enggak kepikiran. Enggak kepikiran ini Ki, sepatu juga Ki. Mau baju. Enggak, enggak jatuh diri. Pokoknya. Biar kelihatan. Masukin pamer sama Raymond sih. Emang gitu dia. Emang? Bal, lensanya cakep ya? Cakep, Pak. Kabel itunya aja, Pak. Kabel mic-nya. Cukup. Udah gak pakai kabel. Sekarang aja udah ada beginian nih, udah kayak orang bener. Biar suara lu jernih, lu kan kadang gak jelas ngomong apa. Sebenernya lu juga. Emang. Apalagi pas di konten mau syuting beneran, pakai kamera handphone. Enggak tahu udah ngomong. Ya Allah. Apalagi Bob, gue dikasih nih Bob nih. Iya, enak nih Bob. Kita buat pakai sambal coba di rumah. Ininya mana, Mon? Hah? Mon. Noh. Ada enggak di satu kan? Iya. Mesin paket, Bang. Mesin paket. Remon ini. Aduh, nambah lagi orang susah yang datang. Ngapain sih, Bro? Pegang. Apa, Nok? Ini doang, Pak. Ini masangin, Pak. Sorry. Ini apa sih? Apa? Buat di sini ya? Itu buat filter suara lo, biar lebih jernih. Di mana masangnya, Pak? Udah ada. Jadi lo enggak perlu beli speaker lagi. Ini buat nutup ini gitu. Ini, Bang. Ini adek lo. Jadi ini buat apa? Adek gue yang ono. Ini berapa? Ini sekarang udah jadi aku sih, jadi gitu. Dulu tinggalnya sama gue juga. Terus tadi gimana reaksi dia pas gue ngomongin? Ini di sono lu jauh. Enggak, di sini juga lima aja. Lu gede lah orang mah. Aduh, lu kurang marah juga tadi, Pak. Kurang marahnya. Gua ketan ketawa. Nah, itu dia. Gua tahu banget. Dari telepon aja gua bilang. Gua lihat anjing. Enggak bisa ketawa, enggak bisa marah tuh. Gua marah sama dia anjir. Aduh, gua enggak ketawa. Ini pasti ibu lu yang ngasih ide kan. Kan lu pure. Marah gua. Seru. Ini baru. Guys, aduh ini udah kayak rumah gue ya, berarti gue besok pasti tinggal di sini aja ya, fix ya. Boleh dong mau bawa sepatu. Ini orang mau pindah? Ya juga sih. Ya udah. Ditaruh aja. Gimana aja sih, gue bintaro. Udah, di deket mana? Di depan ya, deket. Iya, gue tadi kurang marah, gue mau yang ketak soalnya. Enggak. Ini gak bisa. Anjing lo, ayo marah. Enggak, gue tadi ngeliat dia tuh. Gue tahu dia marah, tapi kayaknya dia gak marah soal ini nih. Gue yakin ada masalah lain. Ya, iya. Gue pikirnya gitu. Pastinya ada masalah di luar kerjaan dia nih, yang jadinya kebawa ke gue. Gue pikirnya kan gitu. Makanya gue bilang, dia gak marah sama gue. Pilih gue deh, pasti kebawa-bawa suasana lain. Gue kiranya gitu. Berarti bagus, Ki. Lu dasarnya orangnya baik sama gue. Bisa banget lu. Ki, makan Ki. Tahu lu, kenapa gue lagi masak rendang? Tahu lah. Tahu kan, kan lu lagi gak syuting. Lu mau kan sih? Harus ke... Yuk. Pak, udah mau coba lensa yang ini ya? Lensa yang satu lagi ya? Mana coba? No, minta lensa yang padatnya, No. Kalau gitu, yang penting gue udah mau berbagi informasi nih, kado ulang tahun plus apa? Ternyata gue di sini di prank sama dia, dikasih kado ulang tahun dan juga, ya ini hitung-hitung dia udah dapat adsense-nya kayak gitu, luar biasa, makasih lah sekali lagi. Kurang lebih udah 10 menit juga kan ya, Mas? 22. Udah banyak. Menit. Ya enggak, sama yang tadi-tadi kan udah banyak dong, berarti dong. Udah begitu dah, luar biasa deh, pokoknya makasih. Sangat sensasional hari ini. Dan juga guys, bila tunggu buru-buru dia mau masuk syuting.
Jadi ya udahlah, kita sudahi aja di sini ya. Terima kasih. Makasih sekali lagi buat Rizky Bila. Sukses terus buat kawan-kawan semuanya. Saksikan terus di channel kita. Shooting Beneran. Oke. Okay.